zatnya. Lalu fosfatnya berapa? Ya. Kaliumnya berapa? pH-nya berapa? Seperti itu. Ya. Kemudian juga di rahannya Bu Sinta itu nitrogennya berapa? Fosfat, kaliumnya berapa dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi dari pembacaan data tersebut, ya, alat tersebut akan membantu petani untuk melakukan pemupukan yang sesuai. Seperti itu. Jadi nanti Mbak Rati akan menjelaskan, ya, kira-kira kalau dari kebiasaan atau dari rekomendasi misalnya dari dinas itu berapa. Kemudian alat itu dari pembacaannya itu seperti apa, gitu ya, penyimpangannya seberapa jauh, atau mungkin malah tidak ada penyimpangan sama sekali, atau bagaimana, nanti diskusi ini bisa dikembangkan. Yeah. Jadi sampai hari ini kita sudah 4 kali untuk pembacaan data. Nanti akan dipresentasikan oleh Mbak Ratih dan tim.